Nama saya Tono Sumarsono, Kasubdit Dukungan Pengerahan Logistik dan Peralatan pada Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB. Saat ini saya sebagai peserta Latihan Kepemimpinan Administrator Angkatan keempat di Lembaga Administrasi Negara tahun 2023. Berikut kami sampaikan laporan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi, yaitu peningkatan efektivitas dukungan operasi udara penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan operasi udara penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Selamat menyaksikan. Bencana kebakaran hutan membawa dampak yang sangat besar bagi alam, infrastruktur, dan kehidupan manusia. Setiap tahun, BNPB hampir pasti memberikan dukungan operasi udara di 6 provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil audit BPK, salah satu temuannya masih ada kegiatan operasi udara yang cenderung kurang efektif karena belum adanya petunjuk pelaksanaan. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, maka diperlukan beberapa langkah yang dilakukan, dan semuanya telah dilaksanakan sesuai rencana, yaitu pembentukan tim efektif, penyusunan draft petunjuk pelaksanaan, penetapan petunjuk pelaksanaan, dan sosialisasi internal terkait. Saya Andrea Yoferizal, Subdit Pengerahan SDM, yang saat ini melaksanakan tugas Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, mendukung aksi perubahan Saudara Tono Sumarsono. Saya Audrey Huta Barat, Kepala Bagian Hukum, mendukung aksi perubahan Bapak Tono Sumarsono. Saya Zainal Arifin, SSMH, selaku Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat, mendukung aksi penuh perubahan dari Saudara Tono Sumarsono. Saya nama Yusrijal, selaku Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi, mendukung aksi perubahan dari Saudara Tono Sumarsono. Saya Nopal Umar, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Barat, mendukung aksi perubahan dari Bapak Tono Sumarsono. Saya Alpius Patanan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, mendukung aksi perubahan Saudara Tono Sumarsono. Saya Isora Bidin, Pengurus Yayasan Nusantara Hijau Mandiri, Nusa Hima, mendukung aksi perubahan Saudara Tono Sumarsono. Saya Mayor Jenderal TNI Fajar Setiawan, SIP, selaku Deputi Penanganan Darurat BNPB, dalam hal ini mendukung aksi perubahan dari Saudara Tono Sumarsono, Kepala Subdirektorat Dukungan Pengerahan Logistik dan Peralatan Kepedulian Penanganan Darurat berupa penyusunan petunjuk pelaksanaan operasi udara penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Diharapkan dengan adanya petunjuk pelaksanaan ini yang sebelumnya belum ada secara tertulis detail, kami yakini dapat meningkatkan efektivitas dukungan operasi udara penanganan kebakaran hutan dan lahan dari BNPB di daerah. Saya Dr. Rustian, selaku Sekretaris Utama BNPB, sekaligus mentor dari Saudara Tono Sumarsono, mendukung aksi perubahan dari yang bersangkutan berupa penyusunan petunjuk pelaksana operasi udara penanggulangan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Petunjuk pelaksana ini yang sebelumnya belum ada secara tertulis detail, kami yakini dapat meningkatkan efektivitas dukungan operasi udara penanganan kebakaran hutan dan lahan dari BNPB di daerah. Petunjuk pelaksana ini sebagai suatu yang baru dan kedepannya dapat direplikasi di daerah atau untuk dukungan operasi udara selain bencana kebakaran hutan dan lahan.